Nah, ya udah kayak gitu loh, Mbok. Ya sabar dulu, nggak usah didatengin dulu gitu loh maksudnya. Putusannya kayak apa gitu. Oh, ini kan wis tak omongi to. Digawane rumah sakit. Lah ngene iki malah Mbok piloro meneh ning kene, Gus Sabdi Mbok tahan-tahan ning kene iki karep. Ora nahan, sing nahan sapa? Aku mek njaluk. Ya iki kan meng kono iso marek-marekne ya to. Ampune oke, berarti iso marekne. Lah iki ning kene wargaku ora malah mari malah tambah sing loro. Gara-garane iki ya terus piye? Nah, ini iki ruwet pian. Tambah dino malah tambah nemen. Bang, gue ngata guyang-guy kok malek-malek guy lho. Lah ya wirawiri ra duit lho. Eh, pas, pas. Sabar. Udah pas. Sabar, sabar. Rasa kayak ngono, rasa kayak ngono. Bocah iki lho. Pak apa iki, he? Pakne, Pak. Apa mangke? Apa reneng? Reneng, reneng, reneng. Sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Sabar. Bocah iki pecicilan. Saya datang. Piye, Mbah? Ngalah sabar iki, Mbah. Wong abeh wong-wong sing ndukung Samsudin iki lho. Gemes banget. Iya, aku dhewe yo. Aduh. Ojo meneh wong liya, Mbak. Aku dhewe gemremet, Mbak. Kowe kabeh ning kene jan ruwet aku ngarani. Dadi wong mbok aja ruwet-ruwet to. Nek wong ngomong ki dirungokne, wong tuwek ngomong ki dirungokne. Dukun to, Mbak. Aku buahe dukun aku. Buahe dukun aku. Makane iso gawe lara kowe, iso nambani kowe. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat subscriber opernya Gus Samsudin. Di kesempatan malam ini saya bersama Mbak Singo datang atau lagi pengen pergi nyamperin Gus Samsudin, karena Gus Samsudin kemarin sempat tidak diperbolehkan pulang sama warga. Maka daripada itu saya minta pertolongan kepada Mbak Singo Ludro untuk supaya mewakili daripada kita semua supaya bisa bernegosiasi dengan warga supaya Gus Samsudin bisa kita bawa pulang ya, Mbak. Iya, aku nih kadang-kadang ya bingung sama Gus Samsudin. Kemarin sudah kita usaha kayak gitu, wah keras-kerasan, ngeri. Kok ya masih datang lagi ke sana lagi. Nah, Mbah, yang bikin bingung panjenengan sama Gus Samsudin itu apa, Mbah? Lah ya udah kayak gitu loh, Mbok. Ya sabar dulu, nggak usah didatengin dulu gitu loh maksudnya. Utusannya kayak apa gitu? Ya ngeten loh, Mbah. Ya inilah, saya sendiri begitu kagum dengan beliau karena beliau ya orangnya seperti ini. Mau dihujat orang, mau di apa ya, istilahnya dimusuhi seperti apa dengan orang, mau dicaci maki sama orang, mau diapakan sama orang, beliau itu tetap sabar dan mau menerima. Bahkan beliau tidak punya rasa sedikit pun ingin membalas, itu tidak ada. Bahkan yang ada di hatinya Gus Samsudin itu cuma keburukannya mereka ini mau dibalas dengan kebaikannya. Itu loh, Pak. Makanya gimana ya? Iya, ya gini loh, Pak. Kadang-kadang tuh manusia itu kan ya ada yang mau sadar. Melihat kebaikan orang tuh sadar. Lah kalau ini kan enggak ada sadarnya, orang aduh kalap semua kalau saya lihat. Loh, kayak kemarin loh kamu dipukuli kayak gitu. Iya, ya itu ujian sih buat saya, Mbak. Dan saya ini lagi belajar banyak tentang ilmu kabumian ini bersama Gus Samsudin ini luar biasa.
Masya Allah, beliau itu Masya Allah. Saya bangga menjadi murid dan beliau bisa jadikan guru saya, itu saya bangga. Apalagi beliau menganggap saya kayak bukan orang lain yang udah dianggap saudara, itu sangat begitu bangga saya dengan beliau. Insya Allah, 1001 loh Mbak. Ya memang seperti itu yang kamu rasakan. Tapi orang-orang itu apakah merasakan? Orang yang sudah merendah serendah-rendahnya malah diinjak-injak. Tapi ya namanya penggiringan opini ya, penggiringan opini yang dibuat oleh orang lain. Orang yang sudah teracuni pola pikirnya tuh memang ya seperti orang enggak sadar, Pak. Oke, jadi gini, Mbak. Kalau menurut panjenengan ini apakah sama dengan yang saya pikirkan? Apa yang ya? Saya pikirkan ini sebenarnya kalau menurut saya masyarakat ini enggak salah sih, Pak. Enggak salah. Yang salah ini adalah penyebar daripada opini itu. Kan ini cuma imbas, Pak. Ibarat orang itu ada seseorang yang menabur racun dan ada orang yang akhirnya keracunan. Lah, masa kita mau nyalakan orang yang keracunan? Ya enggak mungkin dong. Yang kita salahkan harus yang menebar racun. Lah, penyebab ini semuanya siapa? Yang mengeluarkan opini-opini yang tidak bertanggung jawab ini siapa? Ya bancet merah yang kata sampean. Inilah korban dari bancet merah. Kalau korban-korban seperti ini kita lawan, atau korban-korban seperti ini kita hadapi dengan cara yang panas, yuk. Ya tapi gimana ya, Kak? Harus ada shock terapi lah kalau saya rasa. Untuk membuat orang yang tidak sadar kembali sadar itu harus ada shock terapi. Cuman kalau kita keras ya gimana? Ya, aku nggak enak sama Gus Samsudin. Aku ini orang tua. Gini loh, Mbak. Orang ya. Dinasehati nggak mau denger, anak kecil juga, yang tua-tua juga dinasehati nggak bisa. Intinya pokoknya orang itu salah semua gitu. Nggak ada yang benar. Yang benar ya opininya mereka. Padahal opini itu kan hasil dari framing yang dibuat oleh bancet merah ini ya. Di frame di media sosial, akhirnya terbentuk opini-opini di benaknya manusia-manusia yang tidak memahami kalau itu framing. Ya makanya daripada itu, untuk saat ini kalau saya sih, ayo ya, karena Mbak Singo saya anggap orang yang sepuh, orang yang saya tuakan. Ya saya berharap Mbak Singo ini nanti bisa membantu saya untuk, mohon maaf ya, menjelaskan kepada mereka dengan cara bijaksana gitu loh, Mbak, supaya Gus Samsudin ini nanti bisa kita bawa pulang. Itu saya kelaku, Mbak. Jadi ya apapun nanti yang kita temuin, halangan rintangan ya, kalau saya pengennya kita sabar seperti welas welingnya Gus Samsudin. Kan Gus Samsudin meling awake dhewe supaya untuk sabar, mengingatkan kita supaya untuk sabar. Ya ayo mari kita sabar. Ya kalau ngomongin sabar itu harus kelewat sabar, Pak, dari berapa hari sabar. Gus Samsudin sabar, kita semua sabar. Istilahnya kan kita tidak main hakim seperti mereka ya, kita anggap ya orang-orang yang pendidikannya kurang ya, tidak seperti kita yang memahami spiritual, memahami tentang intelektual, mengerti tentang IQ, mengerti tentang SQ. Itu kan orang-orang yang sekolahnya mungkin kan hanya tamatan SD, SMP. Ya mungkin pelajaran untuk menata diri kan tidak mengerti. Siap, terus. Tapi kalau bukan kita yang akan mengasih contoh mereka-mereka ini, lalu siapa lagi, Mbak? Nah, saya itu berusaha berpikir ke sana, Mbak. Dan mungkin apa yang dilakukan Gus Samsudin mungkin sama mungkin, Mbak, yang dipikirkan Gus Samsudin. Kalau bukan saya yang akan menyadarkan mereka dengan cara-cara sabar saya, dengan cara-cara ikhlas, mbok diapakno tetep nerimo, sampai mereka itu nantinya mungkin pemikirannya Gus Samsudin ya sampai mereka bosan sendiri gitu loh. Kita rasa ya nggak ada bosannya, mereka justru memanfaatkan kok
Kalau saya menilai kan semakin lama semakin memanfaatkan. Ya kalau segi materi dan lain-lain memang ada pemanfaatan juga sih. Yang ya, namanya ada korban opini, ada korban dari buah opini, terus juga ada juga ditumpangi oleh orang-orang yang mohon maaf, mohon ampun, mata duitan sih mbah. Ya, tapi ya, akhirnya jadi kacau. Tapi ya kalau kita tambah kita emosi kembali, apa yang terpancing emosi ya makin kacau. Tapi kalau dilihat memang lingkungan itu kan lingkungan keras dari dulu, memang lingkungan keras di tempat itu. Setahu aku kan, karena aku dari kecil juga di Blitar ya, lingkungan itu lingkungan keras. Cuman orang-orang keras itu bagaimana caranya kita melembutkan mereka? Kalau tidak ada shock terapinya juga yo, enggak bisa juga kalau saya rasa. Gini loh Mbah, saya mengingat ada sebuah kata-kata yang menurut saya ini bisa buat menjadi bahan pertimbangan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tulang itu kan sifatnya keras, Pak. Ya kan? Tulang yang bengkok ketika kita untuk meluruskan itu, ketika kita luruskan dengan cara kasar, buahnya ya akan, ini kemana Mbah? Ini belok kanan. Buahnya akan apa? Buahnya akan patah tulangnya, Mbah. Gini mboten, ketika tulang itu di bengkok terus melurus nanti kasar, ya pasti patah. Akan tambah kacau, tidak menjadi sebuah tulang lagi. Terus ada juga dengan cara yang kedua, yakni dengan cara yang setengah kasar, setengah lembut, tapi agak dipaksa. Dan akhirnya apa Mbah? Tulang itu tidak patah tapi retak Mbah. Permasalahannya ini selesai tapi meninggalkan jejak kejelekan. Kiri. Tapi yang kita harapkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara pelan-pelan, dengan lembut, dengan kehalusan, ketelatenan, insya Allah Mbah, tulang itu akan lurus tanpa ada meninggalkan jejak apalagi sampai patah. Itu teorinya itu, seperti itu. Wah, prakteknya ini yang harus dibuat. Kalau cuma teori ya sama juga kita membentuk opini dalam diri kita. Oke, tapi kan ya tetap teori itu kalau di ini kemana Mbah? Ini kanan ya. Kanan gitu. Iya. Ya teori itu kalau di teori ini akan berhasil Mbah, cuma kuncinya satu, sabar. Sabar itu sekarang gini, kalau teorimu itu tulang, berarti kan nggak harus ada uap panas di situ yang ditekan perlahan-lahan, baru dia bisa lurus. Ya kalau nggak dipanasi, diangetin, gimana mau lurus? Ya emang harus ada sedikit shock terapi di situ. Tapi gimana, aku tuh mikirnya keselamatannya Gus Samsudin mau diapain, cuma monggo rembok paten ini ya silahkan. Ya itu lah beliau. Nah, terus kita-kita ini yang bingung aku mikirnya jadinya. Bingung dong Mbak, yang sabar ya. Ini kalau bener ya apa? Bener ya Mbak? Iya bener. Kalau masalah sabar ya lewat sabar Pak, lewat sabarnya. Kalau orang lain aja udah enggak tahu gimana kalau orang lain. Kiri. Ini kan jalan kaya toh. Kiri. Kok lama enggak ke sini, lupa inget jalan ini. Terus, Mbah. Lagi ya malam gini kan bingung ke jalannya. Iya loh, Mbah. Kita lama enggak lewat sini, aku juga biasanya itu kalau bingung itu busnya yang suruh kanan kiri gitu kan, busnya yang apa,
saya jujur saya nggak hafal, tapi bismillah nggak mungkin lah kita kesasar lah. Tapi kemarin tuh bukan perkampungan gini mbak, ini bu kayak sawah-sawah gitu kan. Iya, ini udah nyampe jalan raya Batal lagi, kita tinggal masuk udah nyampe kita mbak. Ya udah kalem-kalem aja pak. Saya kepikiran Gusnya. Nah, aku tuh cuma mikiri Gus Samsudin itu aja loh. Kok sama, ya. Mbak. Aduh. Tiap hari ke situ bantu malah disandra terus. Enggak boleh pulang ini. Jegek. Ya gimana, Mbak? Tadi siang itu anaknya si bapaknya itu yang kemarin itu yang yang jatuh itu loh kakaknya Mbak Di itu kan ini anaknya datang ke pondok suruh kita datang, ya kita datang dong, datang malah di sandra. Aduh, bolak-balik kan sudah ada surat perjanjian toh itu kemarin. Ya gini loh Mbak, daripada kita yang namanya janji sama orang dan memang tujuan kita ini adalah apa ya, pengen membantu gitu, pengen membantu supaya yang sakit itu cepat dapat kesembuhan. Eh ternyata ya masih seperti itu, mereka panas ya. Gimana lagi dong Mbak, ya kita harus sabar, gak apapun yang terjadi ya. Saya kemarin sempat gak mau pulang, saya disuruh pulang kan, udah dari ini udah disuruh pulang terus. Bahkan ya masih gak tau lah videonya itu, coba aja dengan tinggal gitu. Seperti itu, tapi ya mumpet tau urus orang-orang kayak gitu. Saya merasa saya berangkatnya bersama Abah, saya akan bertahan, tapi apa ketika apa menyuruh saya, opa pulang panggil Basingo, ya udah saya ikut apa yang dikatakan oleh Abah dan saya pulang. Ya, walaupun dalam berat hati ya, saya pulang berat hati. Ya gimana, kamu sendiri kan ya amanah lah ya, ya sudah apa aku paham aja, cuman kan dia orang kampung itu loh, otaknya di mana. Astagfirullahaladzim. Otaknya yang nempel dong Mbak. Ya enggak, kok enggak berpikir gitu loh. Aduh, gimana kalau ngomong ya. Ya itulah yang namanya manusia. Diajak berpikir yang normal itu apa enggak bisa tuh orang-orang itu. Setiap orang itu bawahnya berbeda-beda. Mungkin mereka lagi kena apa ya, kacau panas gitu loh Mbak. Jadi ikut ke bawah suasana ya, kemarin panas itu loh, sampai lari kayak gitu loh. Kalau enggak apa enggak dia apa-apain lebih parah lagi. Bisa bismillah, sampai pamongnya RT-nya ikut-ikutan ngamuk itu kan Yus. Aduh, kameramen lampunya dimatiin aja, kameramen biar ini lampunya dimatiin aja. Gimana orang-orang kadang-kadang yang bikin kita emosi juga sih Pak. Lewat lagi? Enggak, lagi depan lagi. Ayo. Mana? Depan lagi. Kelewat dong, Pak. Kelewat? Enggak. Astagfirullahaladzim, kelewat, Pak. Kelewat, gitu. Udah, ini ngarep. Udah balai desa, loh. Lewat momen
sebentar lah. Pelan-pelan Pak, jangan blank kamu, nanti kelewatan loh, pelan-pelan. Depan dikit, depan dikit. Pelan-pelan, Pak. Ayo, ayo. Assalamualaikum. Wah. Gusya ada? Gawa uang, Pak. Hah? Sopo gawa uang, Pak? Mbak Singo yang kemarin. Sampai ada pembela nih Gusya, Mbak. Yolah, di kapak nih meneh. Di kapak nih meneh iki. Ya pengen nengok apa ya. Ndek ini wis dijak mule, wis gawe perjanjian, kok dikenekne meneh nyapon neh. Oh, lah piye wong jarine nganu malah apa? Malah nambah ning kene. Sing loro. Tak lu begini lho, Mas. Nah, terus piye ngene iki? Makane ya tak kongkon ning kene iso ora iso du. Nang kene sampe bojoku mari, Mbak. Mari. Dadi aku njaluk tanggung jawabe ngono. Wingi kan wis tak omongi to. Digawane rumah sakit. Lah ngene iki malah mbok piloro meneh ning kene, Gus Samsudin mbok tahan-tahan ning kene piye karepe? Ora nahan, sing nahan sapa? Aku mek njaluk dhek iki kan nang kono iso marek-marekne ya to. Tamune akeh, iso ngobati iso marekne. Lah iki ning kene wargaku ora malah mari malah tambah sing loro. Ya gara-garane iki ya terus piye? Ambek Mas aku oleh takon sik, dilu ae. Nusu dan ini iki barang iki nggawa iki mengki rene-rene iki rene yo. Lah rene ngomong gawe duit opo ora iki? Dalem. Gawe duit opo ora terus serang ae yo. Aku ning kene yo ngopeni iki. Sing galuke yo opo enak-enak iki panganane. Aku yo bingung lho yo. Sopo iki sing biaya? Mundi opo ini? Jaluke wis wargaku iki ndak mampu dibebani jaluke. Napa? Isam sudah nunggu enak-enak ya panganan. Ora enak jaluk enak-enak. Ngapunten, contone napa? Hah? Jaluk opo? Wong opo ngene iki? Hah? Ya, wong opo ngene iki? Dene jaluk pop kari. Apane lho. Ya, wargaku nek ora mesakne piye to sono? Ngapunten. Apa ini mboten doyan ngoten-ngoten iki kulupan paling seneng. Goro panjenengan. Ya, kulupan. Sampe ngapusi sampeyan. Nek pai kulupan iki lho. Nah, iki lho mek panggah ae. Nek kulupan. Cemrenges-prenges ae. Iso ni aku nyepai yo kulupan iki. Paling nek nang kono ngono kuwi enggak doyan, Mas. Tapi nek kene kesempatan, Mas. Nah. Dados apa jenengan paling ngeten iki? Lah piye?
Terus ngediotro. Hah? Ngediotro. Nek karepku kan yo ngenukne, dadi yo jebakne ning kene yo kan. Astagfirullah. Lah sing nahan-nahan sampean. Ora nahan, aku mung piye to? Ora nahan. Ora oleh nahan wong iki. Niki malah jibek kabeh makian. Sopo jenengan? Niku suarane sing sakit. Lah iya tambah loro. Tambah loro, Mbak. Itu nggone guse iki malah tambah nemen, Mas. Delok-delok kaya ngopo, kaya ngopo, kaya ngopo? Iku delon sik ngono. Nek kaya ngono kae, Mbak. Tambah dino malah tambah nemen, Mbak. Ini iki aku ya wis dibek, Mbak, ngurusi wong loro kuwi, Mbak. Wah, anyep kabeh awake. Ora nyambut gawe. Kirene mek wong tok pisan. Amit. Tambah dino malah tambah nemen. Wis Mbah jema dewe wis. Wis ning ngene. Ata adatane Mas dino lah Mas. Iki sesal sesal mati lho bapak sampean. Di anak sing sare sik, sing sare. Rasa emosi. Mbah ning ngarepe Mbah, ngarepe Mbah. Malah tambah mering matok iki. Nambah-nambahi. Ngeten mawon, nggih. Karena niki tas pundi kula ningali abang yang pun kados-kados ngeten iki jenengan mungkin ta mriki paling maem lho mboten ngapunten sing kada kula badhe tanggal. Ya guru-guru iki lho. Setelah Mas. Sabar sik. Rasa emosi. Lah iki karepku ngene lho. Kan kemarin sudah ada surat perjanjian yang dibuat oleh Pak RT panjenengan kalih Mbah Singo dan Pak Riki kemarin. Iya bener perjanjian. Nah. Tapi kan sing loro waktuku kan siji. Lek meneh nambah. Jempun nek ngoten kula batoe abah wangsul. Lek ngeten iki dadi kadu kabeh. Sing mriki kadu, sing mriko kadu. Somong tae mau. Ora iso Mas iki, ora iso mbok mule. Lah saiki mu awakmu rene saiki nggowo iki. Sopone? Saiki sing jamin kan aku to, Dik. Ora sopone lah sing jamin kan aku. Jamin kemarin sinten? Sing jamin kan aku karo RT Riki wingi. Saman dengi tak tulis jadi saksi. Jadi penjaminnya Pak RT ini kono. Pun ngeten mawon pun timbangannya rame-rame. Ayo Mbak dibetul wangsul. Iya dikong. Nek bojoku karo Mas Kurung mari. Ora usah digomuleh wae. Lah piye to Bu? Wong iki. Lah iki duwe keluarga lho padha ae ning omah kono ngopo ning keluarga. Wong ora bener ya dibelani, Mbak. Ora bener piye? Aku iki ora mbelani sapa-sapa, ora mbelani sapa-sapa. Ya ning kene iki sing genah ya. Wong padha-padha menungsane ya. Iki lho nguwongne wong bojomu ning kono ya awakmu barang ya disumbang, dibantu. Nguwongne wong. Lah kok malah ra nguwongne wong iki piye dadi menungsa model piye arepe? Ora oleh ngono kuwi. Pokok Gus iki lek bojoku karo Mas Kurung mari ben panggah ning kene. Sojo muleh. Lha nek panggane kene terus piye? Lha nek panggane kene terus piye arepe? Kene kene tak openi to, tapi yo kuwi mau. Ya dhuwit. Iya, sampeyan. Aduh, dhuwit ae. Gek bendino. Mangane yo kuwi mang tak omongne. Pangan iki ramban yo ora doyan. Ayo susah to yo gek kuwate. Kowe yo dhewe wong wedok ini nyambut gawe. Lha rumangsamu wedhus e pangane ramban. Iki lho menungso. Lalapan kuwi sehat malan. Iki biasane wong kene panganane sing ngene-ngene iki kuwate. Saiki ngene lho. Ora aku ki ra mbelani. Saiki ngene lho. Rono dhuwit. Teko kene mbok tahan njaluk dhuwit neh. Mangawan. Wira-wiri dhuwit terus iki piye to arepe? Sampeyan iku wis dikeki dhuwit. Dhuwit sakmono pai opo? Terus saiki ono kene sampe inepno sewengi ngi masak ya dikeki ramban koyo ngene. Kuwate yo kuwi lho. Ya lah ngono kuwi aja ditahan. Ya karena wong keluwen, Kang. Ya ben kuwi ae sehat malan. Lah piye mare bojoku wae nyambut gawe terus lara kaya ngono kae. Wah, ini ki ruwet pian. Tambah dino malah tambah nemen. Ah, wangi ngoten guyang-guyu kok malah guyu lho. Lah ya wira-wiri ra duit. Sabar, rasa kayak ngono. Hei, bocah gitu. Apa ini dia? Apa lagi? Menang. Sabar.
sabar ya, sabar. Bocah ini pecicilan. Saya datang ya, saya datang. Sik, sabar. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Tak jelas nih. Tak jelas nih. Tak jelas nih, tak jelas. Tak jelas. Mbak, lek ngene iki piye pisan, Mbak? Kilap, 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 kilap. Kilap, Mbak. Setan utusan. Dorati kuwi, dorati. Eh, dorati kuwi. Mbak iki piye? Lek gram ngene iki kabeh iso, Mbak. Lek ngene iki kadung koyo ngene kan dadi kedaden. Akhirnya awake dhewe niate rene dadi aku. Lho, malah piye ngene iki? Lho, rene malah nyai iki. Santet to piye kok saka ngene iki? Aja nuduh nyantet. Hah? Lha nyatane iki. Wis Mbak, kok Mbak di anu, Mbak. Saya ngene lho ya, wong sabar ki enek watese. Aku kawet dek iki wis sabar banget ngono, Mbak. Sembah, 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 sembah. Sembah, sik, 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 sik. Lek perkara sabar, sabar Bu, sabar. Sabar nggih, sabar. Kabeh ku ono waktune, Mbak. Iki wong awam wong sing gak iso apa-apa. Ojo sampe digawe koyo ngene lho, Pak. Kabeh wong-wong sing ndukung Samsudin iki lho. Gemes banget. Iya, kret. Aku dhewe yo. Aduh. Ojo meneh wong liya, Mbak. Aku dhewe gemremet, Mbak. Tapi awake dhewe saiki diajari oleh Gus Samsudin ilmu sabar. Aku ki wong dadi wong tuwa ya wis sabar. Iki mau lho. Dadilah kebumian awake dhewe. Bocah enom, tapi nungkak kromo. Kawet wingi sok ngono. Jenenge canem emosine pas ngomong berarti tambani Mbak. Ojo njamur ilmu sayuto kados ngene iki Mbak mboten cocok lho niki nang awam. Menengo. Mboten. Jupukno banyu putih. Halo. Iki toko santet. Ojo ngawur kowe, ojo ngawur. Sabar, sabar. Kowe ojo ngawur. Iya, ojo ngawur. Sabar, sik 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 sik. Jajal iki kon ngobati sopra. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar. Lek sampai Samsudin mbok buak. Sabar. Iki tambanono sik. Sabar. Rasa tangi lho Samsudin. Mbak, ayo Mbak tambani sik Mbak sakno Mbak iki wong awam Mbak. Ayo awake dhewe belajar sabar Mbak. La haula wala quwata illa billah. Le. Le, tangi. Tangi. Tangi no, tangi no, tangi no. Tulung no. Nang ngene. Diombe iki, diombe. Astagfirullah. Diombe. Astagfirullah. Diombe, diombe, diombe. Nggo kene. Nggo kene, nggo kene, nggo kene, nggo kene, nggo kene. Ya. Wis bene sik, ben tenang sik. Nggih. Kapunten, niki wau Gusti salah pundi? Gusti mbak tekek endi? Wis ra perlu loh. Lho, Mas aja gak perlu rup. Astagfirullahaladzim. Gak perlu rup piye? Lah ngene iki lho, Mbak. Ngeten iki lho, Mbak. Awal-awal dhewe dadi niate rene api-api. Dados pundi nggih, Mbak. Kuwi malah awakmu piye piye kene iki malian. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Dodowo ngene iki. Ora kowe. Tambah nek. Ora, ora kowe ngelokne aku dukun santet kowe ngawur. Ngawur kowe. Iki duduk santet. Beda karo sing jero loro kae ya, beda. Iki mau aku kelewat emosi. Kaget emosi terus terang. Aku wis ngempet sabar. Ngempet sabar kandhe iki. Wirawiri wirar ini angger ini aduh, angger ini gue mbok tahan aku sampe engkel-engkelan karena gue gak mulai gue iki mau orang sengaja kesenggol nah, ini mah pada itu santet ini ngawur gue ini saya tak jelas nih, ringok no jenisnya apa terus ngomong gue? Ringok no sih, rasa bantah lah aku ngomong ya sabar mbak, sabar yang sabar ngadepi wong ngomong ini lu udah punya main mas gue enggak orang-orang apa kaget bucah gitu kan eh waras ilmu setan apa toh gak waras kok coba ngadek mas ngadek kok ngadek mencolot coba mencolot iya ngobrol awakmu kok mencolot pena wes ngobrol gini ojo nesu-nesu ojo nesu-nesu ya ngapena lerem sih ojo nesu ngene iki lho. Lek wong ra sengaja ya ngene iki mau. Wong ki kabeh ki duwe piandel. Adhe wong Jawa. Aku lho ra wani tanganku ngaplok wong. Iki mau lho ra sengaja ngene, nahan dhek sampe kena dodone.
Nang opo-opo piye iki, Mbah? Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Iki ra koyo sing luru ning jero kae. Iki biasanya bocahe giras, Mbah. Lho giras. Ora, iki kok giras, tenang ae. Nang opo-opo piye? Sik kaget, iki kok giras. Kagete kena lemes setan. Setan matang kene kok domong. Mbah. Wes sabar. Ojo ge aku nesu ya. Sabar. Elek ora ono. Sampeyan sabar, Mbah. Sing sumeleh. Iki mulo ra sengaja. Mbah sing sumeleh. Sing sumeleh. Mangkane to, ojo ngamuk-ngamuk, ojo nangani wong. Sumeleh, Mbah. Sing sabar, Mbah. Wong iki duwe piandel kabeh. Aku ora tau nggunakne tangan tengen kuwi. Mungkin ora enak, mungkin wong biasa. Lah mangkane kuwi. Lah mangkane to nggih piandel opo? Loh, lek iki jenenge gelap sayuta ngene iki mau ngerti ora? Lek sampe dikeplakne wong drawasi wong iso lali sak plengan. Lah kuwi arep ngeplai ku wong kene kabeh to. Ya ora ngono, iki malah ora sengaja. Mangkane to aja nesu. Berarti kok jelasaken. Mangkane aja ngamuk-ngamuk. Nopo dari kemarin awal sampai saat ini ada yang apa enek sing tatu? Dilukai walaupun saya dengan sampai kadek ingin ini aku nyabari kabeh. Kang, sik Kang. Sik to sabar menengo, tak jelas nih. Penting ngapunten. Kula kemarin dikepruk nopo kula bales? Loh, sik menyonyong sik moncrot bathuke. Lah iya. Hah? Nggih monggo, jenengan puas. Aja kaya ngono, aja kaya ngono. Menengo. Kula parengaken monggo. Aja kaya ngono. Pokoke sing ditunggal, kula sakniki ngendi guse sakniki salah pundi? Ora iso. Lek kowe aja dhisik ra penak. Ngene lho Kang, ngene lho Kang. Wis tak ijoli aku wis guse. Ora. Lah wis ijoli apa? Wis nyapo yo ani kok malan. Sik pa. Kowe ating gua aku kuwatir makane. Kene nduk, kene nduk. Tak weni sing penting guse. Rungokno, tak kandhani. Kabeh meneng ya. Meneng kabeh. Ndak kuwi rasane meneng kuwi loro kuwi. Wis to meneng sik. Sing sabar to, Pak. Sing sabar sik. Kowe dadi pamong ki ya sing sabar to, sing sareh. Nek pamong nuruti karepe wong emosi terus lek kedadian ngene iki moko ndrawasi. Jane aku ya wis sabar, tapi wis gara-gara kuwi malah nambah ya malah bingung wis warga iku wis ngamuk kabeh. Makane to tak jelas nih. Wis sewek ngene kono, sik, linggo. Linggo. Ora apa. Wis meneng sik. Ning kono. Bojomu karo kakangmu kae. Duduk perkara loro sebaene. Lah terus selarane piye, Mbak? Kuwi asine kualat karo apa sing dadi pangucape. Bojomu ya dukun to? Aku mau mbawa bapakne to, Mbak. Dukun apa ora? Mbak. Aku mau bapak nih kesenggol ya, kesenggol ini loh aku nahan kue kesenggol duduk lo udah rapi nak sama Mbak gore ini, lek rapi nak lego gini lego gini aku setan hati-hati kue ini tak cuto lek muni ilmu setan terus Mbak, sing sabar dong Mbak aku lewe sabar sing sabar aku lewe sabar kan dia ingin gini ya kue kabin ini gini jangan ruwet aku ngaran nih jadi gue gak bisa ruwet loh enak uang ngomong ini dirungok nih uang tua yang ngomong ini dirungok nih dukun dong Mbak. Aku mbuhae dukun aku. Makane iso gawe lara kowe, iso nambani kowe. Ninggo kene. Ninggo kene. Dukun tapi dukun ilmune setan iki. Wah, iki bocah wedok iki jane piye to delok dikapakne to? Panggah setan. Sik to. Sik rungok. Iya sik to rungokno lek dituturi wong tuwek, ya. Rungokno. Wong urip ning donya kuwi ora ijen, ya. Setiap menungso kuwi duwe sedulur papat, limo pancere. Ngerti ora, Teh? Ya Allah, seksual ya, Pak. Kowe ndak ngerti kaweruh kok mesti ngono kuwi mang. Kowe ndak ngerti belas. Apa Pak? Bojo kuwi. Kok koyo ngono wi? Mboten, kula ningali. Yo ngerti kowe. Apa neh to iki? Sabar. Sabar to. Apa nek bojoku kae? Astagfirullah. Meneng apa? Wis jarane sik. Rungokno aku ngomong ya. Wong urip kuwi iso kesiku kebendu karo pokal gawene dhewe. Dhewe sedulure dhewe sing ngukum awake dhewe. Samsudin ini iso lah jadi nambah nih kita saking kue kabeh ini mau lo angger daya teko mbok ulang ndak karu-karuan pegel mbak ya pegel kayak ada kesempatan ini lho mbak wong Samsudin terkenal tukang ngapusi yuk lah kue lah jadi ini uang toh kue kan kue kan runga urung roh Samsudin ini mau nambah nih bojomu kan urung roh Mek, belani wong ra bener kae, Mbak. Eh, kok belani wong ra bener? Ora bener apa enggak dibelani? Lah ra bener kowe ra mungkin dikae duwe, ra mungkin dhek rene moro marani kowe ngendangi bojomu. Nalar ki lho digawe, ya. Lek menungso ki uteke digawe. Ngerti ora? Nggih mikir, sadaro. Samudene kurang becik, kurang apik piye? Heh? Mbok piloro meneng ae. Saiki ngene ya rungokno, sing kulak mulo ya bojomu moro-moro nang gene pondoke Samsudin kono.
Teko kono gawe pokal gawe ndak karu-karuan, mbahan ngarep ngadeg nyat geblak. Lah iya wi karo Samsudin mesti disantet, Mbah. Aduh, dale kok sentune kaya iki mau. Kowe ngerti, kowe lek ngerti kuwi disantet, kudune kowe ngerti ilmu santet iso nambani bojomu dhewe lek ngono. Lah kowe ngerti santet tok? Alas ngapusi, Mbah. Alas wong kaya ngono rasa dibelani, Mbah. Pak, ngomong karo wong ra sekolah ya angel menyen yo. Sing sabar, Mbah. Aku wis kandhek iki wis. Aduh. Pun ngeten mawon, Mas. Kowe te pamong e to. Nggih, pamong itu kan nuturi wong, lek kawer ndak ngerti lho piye yo an. Madosi Abah. Wis tak gawane sumur iki. Eh. Kuwi pelanggaran hukum lho, anake wong kuwi mati piye? Sampe dudu. Kok lek bojoku ora mari. Dhewe sakti kowe wae. Lah saiki lho mbokku meneh jero. Awakmu ngene lho geblakne iki aku lagi ro. Selawase iki ra ro. Lah kowe arep jajal opo piye? Hah? Arep jajal opo piye? Sabar, Mbak. Yo ora ngece iki pamung yen kok. Sing sabar kabeh wong. Pamung lho koyo ngono omongane. Ojo 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 ojo. Iku kan dhek iki aku luwih sabar ini ping pira ping telu. Hah? Mulai ning omah kene. Balik rene neh. Iki moncor tak gawe mulih, aku balik rene meneh arep jupuk Samsudin karo RT ndek iki. Diendeng-endeng nang genamu. Hah? Ya iki lagi. Arep mulih njaluk dhuwit ngoyak sampe teko mobil. Wis ngene lho. Kurang sabar piye meneh. Dikaei dhuwit mari ngono duleng-uleng wong arep digepuk. Hah, kakangmu ya koyo ngono. Emang polahe kuwi. Nek dene Samsudin kuwi, Mbak. Ya ndak kenek sakmono. Wis to. Njalukku bojoku mari. Rungokno. Rungokno sik. Samsudin baru iso mulih kok ngene. Rungokno sik. Lek tak tuturi iki rungokno sik, ya. Wis mbah ngeten mawon, Mbak. Piye? Ayo sakniki awake madosi Abah. Pun masalah mriki mangke dipikir mawon pian. Niki Abah iki salah pundi niki? Wis kuwi ono lek iso. Ono ono lek iso. Ini gila apa? Lek karo Mas Kurung mari. Ora kira kowe. Iki dadi critane kaya ta cilik ngono, Gus-guse mbok sing ngene. Lah iya disingitne, jare lek muni dikek sumur ngene iki lho, nambah-nambahi pikiran wong ya. Lah iya sing disae. Ngene tingkah lakune. Kowe aja ngelejing koyo ngono kowe. Aja ngelejing koyo ngono. Heh. Dadi wong aja ngelejing ngono, lak ngandani. Bojomu karo kakangmu kualat karo prilakune dhewe. Kualat piye, Mbah? Lah saiki lho wong ora nyapo-nyapo kok Samsudin dendeng-dendeng ndak karuan. Bojomu ya mororono ning pondok gawe ontran-ontran bahasa arep mulih geblak. Ya kuwi mororono arep mulih geblak to, Mbah. Lah saiki kakangmu ya ngono. Kakangmu ya ngono wis tekan kene wong arepe mulih. Ya dipiloro meneh geblak arepe dhewe. Ya pokoknya gaya ini Samsudin mbak, Mbak yo, gak bisa ngono aku ini gak belani sopo-sopo, aku ini yang tengah aja sampe enek perkara gede ngerti mawon Mbak ini Abang yang buatan nonton di sini ngetakan aduh awet dia ngoleh ingge terus bundi awet dia ngalai kita pulang aja Mbak orang ini masalah ini lah sampe sesuk itu Joko arek teko Samsudin gak neng ngomah geger ngomalan bocah kayak wero dewi tuh pun saat ini ngerti mawon lagi balik mawon kuyen supaya niki masyarakat tenang ada yang mikir terus pun dimaksud siapa sabar 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 inje inje kalau tak sabar gak ketemu ayo dewi kalau mikir piye cara aduh gak lagi apa lewat emosi ku sana gak ketemu ini buat teman-teman Sulawesi ya wes malah caket-caket kegeran terus Mbah. Yo. Ya wis aku tak nyuwun pamit sik lek ngono. Yo. Pun kula nyuwun pamit sedaya mawon. Aja dingge yo ilmune setan yo. Astaga. Kowe sing sabar. Sing sabar. Bocah iki nglenyit iki kok setan, setan, setan tak gedhek kanggo tambahan lho. Ayo Mbah guyu-guyu kae aku nih Mbah. Guyu senyum kae aku. Pak, aku kawet dek iki iki lho wis sabar banget Pak, kurang sabar piye. Kowe ngerti dhewe aku wong paling berangasan. Pun. Iso sabar saiki jangan. Pun. Pun. Sing penting saat ini lebih penting golek apa? Sing penting golek apa? Pun. Aduh. Sing sabar, Mbak. Sing sumelem. Ini iki terus piye ngene? Ngeten lho, Mbak. Awak dhewe tuwa. Aku ora ora sengaja lho pas sampe karepku nahan ngene malah ngene dodo ning ngene, Mang. Nggih, kula ngertos jenengan mboten sengaja, tapi nggih niku wau ngoten-ngoten niku wau diati-ati mali, Mbak. Karena yang kita hadapi adalah orang umum, orang awam yang tidak tahu seperti itu. Wedi ini Mbah, jenengan buat kebablasan, pek malah nanti jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Dan kalau orang ajar wong ini kok. Bon bon yang sabar. Bon, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patuh siapa?